ada ya? Iya. Terus Bapak bayarannya berapa? Per hari apa per minggu? Per hari 40 ribu. 40 ribu? Iya. Ya pengennya sih Bapak kerja kayak dulu, dagang sayur, kayak sayur-sayuran gitu. Berhubung waktu itu anak yang paling gede sakit, jadi kita pinjam ke sana kemari nggak ada uang. Jadi terpaksa kita jual motor, modal habis buat biaya anak dirawat. Pinjam ke sana kemari nggak ada, Neng. Namanya juga orang susah. Kita mah nggak pernah kebeli sepatu kayak gitu, Bang. Mahal. Jadi Bapak selama ini nggak pernah punya sepatu? Baru-baru buat beli sepatu kita. Anak juga itu sekolah. Punya sepatu juga habis kredit. Apalagi yang Bapak pengen punya? Ya. Selain sepatu. Pengen punya kendaraan sih, kayak orang-orang. Jangan sampai kita numpang terus sama tetangga lah gitu, sama orang lain. Kita nggak mau hidup kita jadi beban orang lain. Iya. Nanti sepatu saya buat Bapak. Yang benar, Bang. Iya, Pak. Terima kasih ya, Bang, ya. Abang udah mau nolongin saya. Terima kasih, Bang. Makin kesini makin dalam rumputnya. Ya sedalam-dalam amat sih. Hah? Iya. Ini setiap hari selalu ada rumput lautnya? Selalu ada. Selalu ada ya? Iya. Terus Bapak bayarannya berapa? Per hari apa per minggu? Per hari 40 ribu. 40 ribu? Iya. Cuma kita bayarnya per minggu. Nah, terus kebutuhan sehari-hari Bapak gimana kalau? Ya mau gimana lagi? Soalnya kita kan nggak punya pekerjaan yang lain. Kalau kesini naik apa Pak biasanya? Ya biasanya numpang sama temen sih. Kalau sepeda kita betul, ya kita berangkat sendiri. Naik sepeda? Iya, naik sepeda. Emang jauh jaraknya dari rumah dari kesini? Kira-kira ada 4 kilo. Hampir 4 kilo lebih lah. Iya. Jauh juga tuh. Bu Nuraini, ya, rumah Neng. Jauh atau dekat dari sini? Itu di belakang, Neng. Oh, nggak jauh? Iya, dekat. Oh, enak Bang ya, Bu ya? Kerjaannya nggak terlalu jauh ya? Iya, Alhamdulillah, Neng. Ibu di rumah ada berapa orang, Bu? Ada berapa? 7 orang, Neng. 7 orang? Iya. Tuh keluarga. Ya Allah, Ibu hebat sekali, Bu. Biasa, Ibu ya. Tapi rumputnya udah hampir nggak ada, Pak, di sini, Pak. Ya, coba ke sana aja. Ke sana ya? Iya, pindah. Dikit ke depan. Ada. Ya, Pak. Itu dia, Pak. Ambil, Pak. Itu rumput lautnya pada... Aduh. Banyak kerangnya di sini. Oh, gitu? Iya, Bang. Aduh, kerang lagi, kerang lagi. Pak, itu dia, Pak. Ambil, Pak. Ya, makanya hati-hati, Bang. Dan di sini banyak... Tadi Bapak suruh lepas sepatu. Kan takut sepatunya rusak. Tapi kakinya jadi rusak. Soalnya kan kita mah nggak pernah kebeli sepatu kayak gitu, Bang, mahal. Jadi Bapak selama ini nggak pernah punya sepatu? Baru-baru buat beli sepatu kita, anak juga itu sekolah. Punya sepatu juga habis kredit. Apalagi yang Bapak pengen punya? Ya. Selain sepatu. Pengen punya kendaraan sih, kayak orang-orang. Jangan sampai kita numpang terus. Sama tetangga lah gitu, sama orang lain. Kita nggak mau hidup kita jadi beban orang lain. Iya. Nanti... Sepatu saya buat Bapak. Yang benar, Bang. Iya, Pak. Terima kasih ya, Bang, ya. Abang udah mau nolongin saya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Pak, nanti saya naik dulu ya, Pak, ya. Untuk ini kan dijemur ya? Iya. Nanti ntar Bapak di bawah, saya di atas ya. Iya. Oh, jemur ya? Iya. Ayo. Abang bersih-bersih dulu sini. Ini tempat mandinya? Iya. Lah Bapak kalau
Buang air besar di mana? Di sana, di sawah. Di sawah? Iya, itu kan ada jambannya. Bapak udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Ya udah lama, 15 tahun. 15 tahun? Iya. Berarti Bapak 15 tahun kalau mau buang air ke sawah? Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Habis nggak ada tempat lain. Astagfirullahaladzim. Ini ditambal-tambal gini, Pak. Ini pada rapuh begini, Pak. Iya, itu juga habis dari tetangga gitu. Kalau ada yang bekas itu kita diminta buat nutup-nutupin ini. Kan banyak tikus suka masuk ke sini. Ini apaan, Pak? Ini dapur. Hah? Dapur? Iya. Ini tutup-tutup terpal begini? Iya, habis apa? Pakai apa? Enggak punya. Pak, ini kan mudah terbakar, Pak. Ya, kalau iya. Bapak nanti masak, ditinggal apinya ini kebakar, semua rumah kebakar, Pak. Ya iya sih. Aduh, tuh. Hati-hati. Aduh, kepala saya kejedot, malah itu jatuh lagi. Iya. Yang mana rumahnya, Kek? Yang ini, Neng. Ini? Iya, ima kakek yang ini, nih. Itu neneknya. Oh, istri nenek. Iya, itu. Oh, iya, ibu. Nenek. Ih, nenek kenapa kok nangis? Kenapa? Cucu yang mana? Itu baju, itu tuh. Baju? Ungu? Tanya, ungu. Oh, siapa nama cucunya? Raisa. Raisa. Itu cucu kan sekolah ngelumpang, Neng. Gak lembar ke sepeda ngelumpang. Oh, gak punya sepeda sendiri? Oh, jadi selalu minjam. Oh, ya Allah. Nenek sayang banget ya sama cucu ya. Udah, Nenek jangan sedih ya. Jangan sedih ya. Bisa punya. Hai sayang. Raisa ya namanya ya? Iya. Katanya Nenek sedih, Raisa gak punya sepeda. Iya. Kelas berapa sayang? Satu. Kelas satu. Terus teman-teman yang lain punya sepeda. Raisa sekarang lagi main apa sih? Karet. Kakak boleh lihat gak main karetnya gimana? Coba lihat, tunjukin dong, tunjukin. Saya nemenin Raisa dulu ya. Kayak gimana, ajarin dong kakak, kayak gimana sih? Oh gitu. Oh, kakak juga bisa nih, gini kan? Gitu ya, bener gak? Lagi-lagi, lebih tinggi lagi bisa gak? Masih gitu, ayo. Cepil, ini namanya cepil. Apa itu cepil? Ini cepil. Oh iya. Woi, hebat. Ini kalian satu sekolah atau satu kampung? Oh, sekolahnya beda-beda. Oh, tapi mainnya bareng ya, kompak ya? Wih, ini kakak bisa gak ya segini? Hap! Yeay! Assalamualaikum. Ini Cahya? Iya, Neng. Halo, sayang. Umur berapa, Bu? Satu tahun setengah. Oh.